Assalamualaikum badminton mania. Pada kali ini saya akan mereview sedikit raket yang baru ya, raket baru daripada RS, yaitu mereknya Microsaber 17 ya. Microsaber 17. Ini raket dia punya berat 87 plus minus 2 gram dan dia punya balance 290 plus minus 5 dan dia punya tension itu 26 sampai 30 lbs dia bisa kita pakai ya. Tadi setelah saya coba di lapangan, alhamdulillah cukup bagus, cukup memuaskan. Ini dipadu dengan senar BG66 Brilliant ya. BG66 Brilliant yang sudah digodok sama kita punya bos itu Pak Justin itu dengan racikannya ini sungguh-sungguh mantap ya. Betul-betul dengan tarikan 31 lbs ini dan 4 simpul ya. Sistem 4 simpul, press trap, ini betul-betul bagus dipakai. Jadi kita cuma butuh sedikit tenaga, itu pantulan bola sudah sampai sangat jauh. Jadi mesti kita kontrol-kontrol juga, karena kalau kita andalkan power juga, bola akan sering keluar ya. Apalagi kita kalau main lob itu, kalau nggak kontrol bisa-bisa bolanya keluar terus, karena pantulannya sangat-sangat bagus ya. Kita lihat ini guys, betul-betul bagus ya, garing bunyinya, garing bunyinya. Ini RX ya, RS saya kira ya. Dan ini saya pakai gripnya grip lini ya, grip karet lini ya, saya karena saya suka pakai yang karet ya, jadi cukup-cukup nempel di tangan. Ini saya kira ini raket termasuk kuat ya. Jadi saya rekomendasikan kepada teman-teman pecinta bulu tangkis, khususnya yang suka main gebukan ya, ini termasuk saya rekomendasikan untuk dipakai ini, karena termasuk raket kuat. Ini saya lihat ini kuat dan ya, dia punya model pun bagus, dia punya warna pun bagus juga, dan ini hologramnya, kita lihat hologramnya, ini asli ya. RS